Alright, hello Ningen no minasan, welcome back to Nobden Zawardo again Nobden Seka YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas untuk apa ini? Dragon Ball Legends. Yes, sir. Kali ini kita akan bahas karena kita dapat dikit banget sih sebenarnya, tapi not bad lah. Yaitu kita dapat Zenkai Super Saiyan Persaingan Broly kalau nggak salah ya. Mana ya? Terus equipment. Nanti kita akan bahas keduanya. Broly second coming ini. Full power ya di sini, Pak. Yes, ini dia. Kita lihat di sini. Ini dah Zenkai kalau bisa lihat. Mana tadi coy? Oh ini dia. Kita full power. Oke, start bagus. Dengan stack attack tinggi ya, by the way. What the hell is this? Walaupun kalau Zenkai biasanya bisa lebih dari ini sih. Ini dia strike, melee type. Dulu ketika ini sebelum Zenkai itu ya biasa aja sih sebenarnya. Tapi bisa dibilang ya ini break dance Broly bisa dibilang. Ini Sir Cannon untuk blue card ya, massive explode damage plus 20% special damage inflicted 3 timer count. Battle sense di sini, stop time. Kita random draw satu kartu ketika kalian punya 3 atau kurang kartu dapat key damage 30% card draw speed 20 timer count lalu health restoration lalu menghilangkan abnormal condition dan attribute turn ke. This is good dan ada karakter yang bikin emosi yaitu adalah Android berapa 17 ya super Android 17 itu bikin pusing sama Senron support yang warnanya kuning itu WTF Pak. Lalu untuk ultimate di sini massive explode damage juga 30% ultimate damage terus aerial of effect damage ya. Jadi damage tambahan ke tim. Yes, untuk main ability draw ultimate card gigantic explosion dapat health dan juga key damage tambahan permanen lalu lock rising last 10 timer count lalu di sini juga ada menghilangkan atribut downgrade dan abnormal condition dan menarik ini adalah movie saga karakter ya di ability adalah health untuk powerful opponent dan Zenkai ability nya adalah powerful opponent. Oke. Menarik, unique ability 30% damage melawan Saiyan Son Family ya, lebih ke Son Family. Apa tiba ini aktif ketika karakter ini masuk ke arena 30% ki 70% damage inflicted card draw speed. Oke, jadi tidak ada card draw speed permanen kah? Oke, ngisi health selama 60 timer count pengurangan cost. Apa dibanding ini aktif setiap kali menggunakan strike dapat key dan juga damage tambahan hingga damage tambahan untuk ultimate ya. Oke, jadi kalian setelah menggunakan 4 strike full power di sini apa dibanding ini aktif ketika battle dimulai ya, ini multiplier damage pengurangan damage key dan menghilangkan sustain damage card musuh ya lalu juga knockback strike dan tidak bisa di follow up efek dimana aktif ketika berhadapan dengan musuh pengurangan ki musuh cost bertambah dan pengurangan art power untuk strike blast dan special move efek dimana aktif ketika
ketika serangan musuh berakhir. Jadi di sini dapat health 2 kali. Oke, di sini ada anti cover change ya setelah serangan musuh berakhir. Damn, this is hard, bro. Pasif, bro. This is not good. Terus efek dimana aktif ketika karakter ini masuk ke arena dan jika ada karakter yang KO. Aktif sekali. Destroy kartumu dan dapat ultimate. Oh, jadi 2 kali ultimate ini ya. Menghilangkan efek menghancurkan kartu. Efek dimana aktif ketika ini bagus untuk counter Gogeta 4 di sini cuy. Efek dimana aktif ketika karakter ini masuk ke arena dan ada karakter yang KO. Oke. Okay. Secara random satu draw satu kartu. Oke. Okay. Oke, okay, jadi punya anti cover change ketika ada karakter yang KO. This is good. This character is good, bro. This character musuh juga. Oke, okay, good. Menarik. Kita beli dulu. Besok kita showcase ketika selesai. Dan secara free to play kalian perlu waktu 2 minggu untuk showcase ya. Lamanya. Tapi itu seperti itu. Dan di Senkai bagus sih, karena health yang isinya. Terus kita akan bahas untuk equipment karena update kali ini dikit banget sih. Dan kemungkinan equipment ini berasal dari co-op. Ini dia. Kenapa Blue Gok? A rivalry leading to evolution. What the hell? Apa ini? Oh. Oke, okay. Equipment khusus untuk Goku dan Vegeta. Oke, okay, untuk LF karakter. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke. Okay. Kita baca ya. Untuk get nanti di equipment khusus sih. Ini bagus, akan saya showcase segera sih. Base health. Kalau nggak ya habis update langsung pakai ya. Base health ini pengurang. Jadi ini baseline lah ya. Health, strike defense, blast defense. Lalu 10-15% strike dan blast defense ketika ada 3 karakter. Yang mana memiliki kombinasi. Oh, jadi kalian disuruh untuk menggunakan karakter khusus ya di tim. Yaitu adalah karakter Gotki, Son Family, dan Vegeta Clan. Walaupun demikian, karakter ini sudah mengisi itu. Mengisi requirement ini. Karena karakter ini kan adalah Goku, Gotki, dan Son Family. Jadi ya nggak usah kalian pikirin ya. Ya. Yeah. Lalu di sini untuk slot 2 juga sama. Ya, ini sebenarnya it is what it is. Ya, nggak terlalu penting karena karakter ini punya semuanya, Pak. God, Kison Family, dan Vegeta Clan. Untuk slot 3 ini yang paling penting adalah yang terakhir. Efek dimana aktif ketika karakter ini masuk ke arena. Mengisi switch gauge 40%. Dapat key efek dimana aktif ke diri sendiri ketika switch ability aktif ya. Oke, okay. Kita random draw satu kartu dan anti cover change aktif 3 kali. This is good ya, walaupun nggak terlalu tapi this is good. Mengapa ini bagus? Karena equipment ini bisa dibilang bisa membuat kalian menggunakan tim mono purple lagi dengan strong, Pak. Karena karakter mono purple itu termasuk tim yang dia dibilang sangat kuat. Saat itu saya main PvP dan ya top, masuk top gara-gara ini ya. Top berapa ya? Top seribuan lah. Gara-gara ini coy. Top 1000, Pak. Kalian bisa cek videoku yang lama, top 1066 atau berapa gitu. Video lama ya. Gitu sih. Jadi ya yeah. Maybe it's time to play again this game ya.
Dan kita bisa menggunakan karakter purple paling kuat sekarang, yaitu adalah ini. Kalau kalian punya Tuhan, kalian pakai juga gigi juga sih. Ini auto masuk leader dan timnya akan strong sih. Kita bikin sekalian lah. Ya kalian penasaran kan? Ini tim showcase kemarin. Otomatis tim yang akan terjadi ya kayak gini sih. Very very good, very very strong ya. Mono purple. Plus main kayak saya showcase tim purple, mono purple atau tim Zenkai buff untuk karakter ini sih. Ya kan? This is OP, bro. Walaupun Zenkai buff gak bakal full power, tapi this is good. Tinggal tambahin Zenkai buff tertentu. Ini apa ya? Godki. Godki Sun Family atau Universe Survival Saga. Universe Rap not good, bro. Pastinya ya si Vegito itu pasti. This is good. This is GT. Tambahin Sun Family kalau perlu. Sayang double. Iya, gimana ini? Sayang pasti. Ya. Terus juga Sayang lagi. Movie Sagas kalau kalian mau. Ini Movie Sagas. Godki. Ya, gini juga bisa kalau kalian mau ya. Yep. Ini juga oke. Jadi ini Zenkai ke semua karakter yang di atas. Ini bisa kalian pakai kiranya. Nantilah kita simpan lah, nanti kita mungkin bikin video ini. Jadi itu. Sekiranya untuk video kali ini, thank you for watching minasan and see you to the next one, matane. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya.